Jadi dengan kita kuliah di sini kita bisa dapat pengalaman kerja juga, ya kan, bisa kuliah juga. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan podcast TGD. Sekarang kita sedang bersama Eka Supita, mahasiswa STM Mikri Gunadarma. Boleh diperkenalkan dulu dirinya? Baik, perkenalkan, nama saya Eka Supita. Saya merupakan mahasiswa STM Mikri Gunadarma, jurusan Sistem Informasi, dan saya merupakan salah satu alumni STM Mikri Gunadarma baru saja. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Eka Supita. Kenapa sih ngambil kuliah dan jurusan di STM Mikri Gunadarma ini? Dikarenakan di sini saya kan dulu waktu itu saya menyukai dunia komputer. Nah, selain dari itu kuliah di STM Mikri Gunadarma ini waktunya itu fleksibel. Jadi gimana dulu saya itu juga sebelumnya itu saya sudah bekerja. Jadi kalau mencari kuliah yang bisa bekerja itu susah. Jadi di STM Mikri Gunadarma bisa mengatur jadwal kuliah dengan jadwal kerja. Jadi kita bisa berkarir juga bisa menimba ilmu pendidikan kita. Makanya saya memilih kampus STM Mikri Gunadarma untuk kuliah di sini. Berarti kamu kuliah sambil bekerja, iya. Ya? Untuk mahasiswa yang kuliah dan juga bekerja pasti sulit ya? Gimana sih kamu cara mengatur waktu, dimana kamu harus kuliah, dimana kamu harus bekerja? Kita harus sebagai mahasiswa kita itu harus pandai memanajemen waktu kita. Dimana waktu itu saya pagi itu kuliah, dimana kuliah itu sampai jam 1, dimana saya kuliah bekerja itu di jam 2. Nah, di situ saya bisa mengatur waktu, kebetulan saya kerjanya hanya 6 jam. Jadi di setelah pulang kerja itu saya juga bisa belajar, mengerjakan juga tugas kuliah. Jadi tidak masalah bagi saya kuliah sambil kerja. Lalu karena kamu kuliah dan juga sambil kerja di STM Mikri Gunadarma ini, kira-kira kampus STM Mikri Gunadarma ini mempersulit kamu atau tidak? Gimana kamu bekerja, kuliah, untuk spare waktunya itu bagaimana? Kalau untuk segi waktu tidak mempersulit, malahan ketika saya kuliah di STM Mikri Gunadarma, saya bukan hanya kuliah saja, di mana saya bisa bekerja, bisa mengikuti organisasi, bisa berprestasi juga. Jadi intinya kembali ke kita ya kak, gimana caranya kita bisa memanajemen waktu kita. Meskipun kita nggak kerja, tidak ada kegiatan lain, kalau memang kita nggak bisa memanajemen waktu ya tidak akan bisa. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi nyaman ya dengan jualan yang sekarang, gimana kamu harus bekerja, kamu juga harus kuliah, dapat menimba ilmu, dapat cari peluang untuk kuliah juga. Lalu gimana kesannya saat kamu berkuliah di sini dari mulai awal dulu sampai dengan sekarang, kamu sudah menyandang satu sarjana? Kesannya dari awal saya kuliah di sini, kesannya ya dari awal saya menginjakkan kaki di Gunadarma ini, saya sudah melihat bahwa kuliah di sini itu sangat bagus. Dari segi di sini, apalagi masalah waktu ya kan kak. Mas, kalau dosen itu sangat toleransi, apalagi bagi yang bekerja, dosen itu sangat mengerti gitu keadaan kita juga. Coba boleh disampaikan kepada yang sedang menonton di kampus di Gunadarma ini, agar mereka berkuliah di STM di Gunadarma. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin berkuliah di STM Mikri Gunadarma, apalagi bagi teman-teman yang mungkin teman-teman sama seperti saya, yaitu ingin berkarir, ingin menimba ilmu pendidikan, ya teman-teman bisa jadikan STM Mikri Gunadarma ini salah satu kampus yang bagus untuk teman-teman, di mana ketika kita kuliah di sini kita bukan hanya mendapat ilmu pendidikan, kita juga mendapat karir, di mana sekarang ini kan kalau untuk dunia kerja itu ya kan kak itu susah, jadi harus ada pengalaman. Jadi dengan kita kuliah di sini kita bisa dapat pengalaman kerja juga, ya kan, bisa kuliah juga. Jadi ketika nanti kita tamat dari sini kita bisa bekerja itu lebih bagus lagi. Sekian podcast Tri Gunadarma bersama Eka Supita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.